Solidaritas Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Advokasi melaporkan dugaan laporan penggunaan fiktif dana desa Olak Kemang, Kecamatan Morotabia, Kabupaten Tebo, Kejaksaan Tinggi Jambi pada Kamis siang. Laporan itu dilakukan atas pengaduan masyarakat terkait pembangunan jalan usaha tani di RT 10 Desa Olak Kemang dengan volume 300 meter dan anggaran Rp235.730.000 pada tahun 2019. Namun saat dilakukan pengukuran jalan usaha tani tersebut hanya sepanjang 295 meter. Tidak hanya itu, dari anggaran Rp235.730.000 yang diterima oleh pemborong diduga hanya senilai Rp125 juta. Tim Solidaritas Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Advokasi Saiful mengatakan, laporan Kejaksaan Tinggi Jambi dilakukan karena pihaknya menduga ada rekayasa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk pembangunan jalan usaha tani di Desa Olak Kemang, Kecamatan Morotabia, Kabupaten Tebo tahun 2019. Masih dikatakan Saiful, pekerjaan pengerasan Iko tidak mengacu kepada juknis dan juklak pelaksanaan padat karya tunai. Bahkan saat dilakukan klarifikasi kepada pemborong, pemborong mengakui kalau pembangunan jalan usaha tani tersebut diborongkan kepadanya. Dalam laporan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Olak Kemang, pembangunan jalan usaha tani di RT 10 itu senilai Rp235.730.000. Sedangkan pengakuan pemborong hari itu yang kami temui di Tebo, dia mengaku hanya menerima Rp125 juta. Jadi sekisar 100 lebih yang hilang anggaran. Hari ini kita minta Kejati untuk memeriksa Kades Olak Kemang, Kecamatan Morotabir, Kabupaten Tebo. Berdasarkan permintaan dan permohonan masyarakat untuk mengungkap kasus ini kepada dimandat kepada Somasi. Saya pun meminta Kejaksaan Tinggi Jambi segera menindaklanjuti laporan pihaknya dengan cara memeriksa Kepala Desa Olak Kemang, Kabupaten Tebo, karena banyak masyarakat yang resah atas pembangunan jalan usaha tani tersebut, terlebih tentang penggunaan dana desa yang diduga telah direkayasa. Menanggapi hal itu, Kasipenkum Kejati Jambi Leksi Patarani saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan mempelajari laporan dari masyarakat. Karena menurut Leksi, peran masyarakat dalam hal pembangunan sangat penting. Solehan Syab, Jambi TV.